ganti berapa Islam dulu. Ya, semoga Dharma. Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922. Artinya proses verifikasi itu berlangsung di lapangan. Banyak sekali data TMS yang sudah kami TMS-kan, ya sudah kami temukan di lapangan, bahkan lebih besar daripada jumlah data yang MS. Artinya proses di lapangan bekerja, namun adanya masukan saran perbaikan dari Bawaslu, ini kami tindak lanjuti, bahkan sampai skorsing 3 kali, sampai kami tunggu di batas akhir, yaitu pukul 23 bahkan lewat 30 tadi baru kami tetapkan untuk memastikan masukan-masukan tanggapan masyarakat bisa kami tindak lanjuti. Dan teman media, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran dalam rangka rapat pleno penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon persoalan. Bapak Ibu sekalian, agenda hari ini agenda itu. Kalau kemarin ada banyak fenomena persoalan masalah data, sedikit saya mau jelaskan bahwa pengumpulan data itu kami lakukan dilakukan oleh para relawan independen. Jadi kami tidak terjun langsung. Sesekali mungkin ketika kami sedang ceramah di suatu tempat, di situ langsung ada pengumpulan. Tetapi secara keseluruhan, sungguh-sungguh kami tidak terjun langsung karena kami adalah pengantennya. Sehingga kalau sekarang kami boleh lewat tahap per tahap, sekali lagi kami syukuri dan kami dinyatakan lolos, kami sangat bersyukur.